Manajemen Arema langsung kontrak Ihwan Ciptadi untuk Liga 1 2021. Ex-kapten PS Sleman 2019 itu dikontrak selama semusim. Ihwan datang ke Malang, Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021, sore dari Tangerang. Pemain berusia 26 tahun itu hadir di lapangan, tetapi tak mengikuti sesi latihan terlebih dahulu. General Manager Arema, Rudi Widodo menyebut nama Ihwan sudah lama direkomendasikan padanya. Lalu, nama itu disodorkan pada tim pelatih Arema untuk mendapatkan penilaian. Saya dapat rekomendasi dari Dev Mustain dan Kusedia Hariyudo. Lalu, saya sodorkan kepada Kuncoro. Katanya bagus dan kualitasnya sudah matang, kata Rudi. Manajer Arema menambahkan, ada alasan lain mengapa Arema mengontrak Ihwan Ciptadi. Menurutnya, slot posisi stopper masih kurang atas rekomendasi tim pelatih. Saat ini Arema memiliki stopper-stopper seperti Cayo Ruan, Bagas Adi, Ivanul Alam, Aji Saka, dan Muhammad Robi. Namun, Cayo diperkirakan absen di Piala Menpora 2021 karena cedera, dan Robi pun tak dikontrak hingga kompetisi berjalan. Artinya di posisi stopper ini kami masih kurang pemain. Kalau bisa kami cari yang kualitasnya tidak berbeda jauh dari pemain inti. Ihwan ini juga pernah jadi kapten di PS Sleman. Mudah-mudahan dia bisa bermain apik di Arema, imbuhnya. Rudi Widodo mengungkapkan, awalnya Ihwan Ciptadi bakal menjalani seleksi terlebih dahulu. Namun, akhirnya ex-PS Tira Persikabo ini langsung dikontrak.